Oke, selamat pagi bosku. Ini lanjutan yang kemarin. Jadi ini kemarin karena hujan terus sama kerjaan banyak ditunda. Hari ini kita mau rakit mesinnya yang kehabisan oli samping ya bos ya. Ini udah siap, udah dicuci semua, tinggal rakit. Nah, lihat terus ya bos ya. Ini mau saya rakit, nanti hasilnya kayak gimana? Pantengin terus. Oke bosku, langsung lanjut rakit bos. Oke, jadi ini motor udah selesai yang kehabisan oli samping yang kemarin. Ini yang kehabisan oli samping yang blok, setang dan lain-lain sampai baret kasar kering. Ini udah selesai, ini posisi di running. Ini hasilnya seperti ini.
Jadi ini kemarin posisi bongkar ya agak memprihatinkan ya. Kalau saya lihat sih salah bengkel juga, jadi kayak lepas-lepas mur kopling aja diketokin gitu kan. Cuman kalau masalah bandul saya jamin saya pakai tracker, jadi aman, nggak bakal mintir sama nggak bakal penyok. Nah ini saya running, biarin di running dulu. Jadi saya tahu kenapa kehabisan oli samping, katanya baru diisi. Nah ini tadi saya running, saya tes pompanya. Sebelumnya udah saya cek dulu, saya servis, saya bersihin semua, ada kotorannya, pompanya. Udah di running, saya tes keluarnya, ternyata kondisi langsam seperti ini aja keluarnya, debitnya banyak banget olinya yang dikeluarkan. Jadi ownernya udah ngisi oli samping, merasa ngisi oli samping, tapi kok habis. Nah ternyata pompanya itu ngeluarin oli samping itu lebih banyak dari semestinya gitu loh. Nah kalau Ninja kan gak ada spare partnya gitu loh. Kalau untuk amannya sih, kalau saran saya mending ganti daripada diakalin. Kalau diakalin sebenarnya bisa, cuman namanya barang mahal kok diakalin gitu loh, gak etis kan. Namanya barang akalan juga kan pasti gak bakal bertahan lama gitu loh. Nah ini tadi saya udah ngobrol sama ownernya, paling nanti saya nunggu ownernya dulu biar dia ngeliat, oh pompanya tuh nembaknya seperti ini, keluarnya banyak banget gitu loh. Nah ini hasilnya ya bosku ya, halus, pakai block second. Oke, sekian video dari saya yang ini kehabisan oli samping, motor kehabisan oli samping. Sekian video dari saya ya, terima kasih telah menyaksikan video dari Pasbit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak bosku ya. Bye bye. Next bikin video lagi. Oke bosku, terima kasih.